Tips. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku Ica Putri. Guys, di video kali ini aku mau room tour rumah aku yang pertama aku tempatin. Nah, di sini guys. Ini yang kalian lihat bagian depannya ini buat terima tamu yang di luar gitu kan. Biasanya di sini tuh ada meja-mejanya gitu, tapi udah enggak tahu dikemanain. Mari kita masuk. Langsung aja masuk yuk. Nah, di sini itu banyak piala-piala, terus di sebelahnya ini itu kamar. Jadi ini kamarnya Mbak sama suaminya, sama anaknya. Terus di sebelahnya lagi ini, yang ini kamarnya orang tuaku. Kadang juga aku tidur sini, cuma jarang-jarang karena kita keseringan tidur di luar nih, guys. Sorry ya kalau misalnya berantakan, soalnya hanya habis beres-beres barang-barang buat ditaruh di rumah sana. Nah, jadi di sini tuh banyak barang-barang, guys. Jadi penuh semua sama barang-barang, baju-baju ini. Tuh. Ini juga hasil beres-beres tadi malam Bang buat ke sana juga, ke rumah yang satunya. Pusi-pusi. Nah, guys. Sorry. Ya, tutup dulu. Nah, terus di sini tuh biasanya aku tidur sini sama orang tua juga. Tidur di luar, terus itu sorry ya, itu aslinya tempat komputer, cuma komputernya udah ditaruh juga di sana. Nah, terus kalian yang mau tahu, aku tuh live streaming gimana sih? Aku tuh live streaming di sini, guys, di luar deh. Istilahnya tuh di sini tuh ruang tamu gitu, ruang tamu. Cuma karena aku nggak punya kamar di sini, jadi ya terpaksa di luar, guys. Itu komputer aku, terus. Ya, jadi aku streamingnya di sini, guys, ya. Di sini streamingnya. Terus yang di sebelahku ini yang di kananku. Nah, ini tuh pertama kamarnya mamaku, terus kamarnya Mbak. Nah, ini itu tapi dijadiin dapur karena dulu dapurnya di luar, guys. Cuma karena sekarang juga dapur sih itu. Cuma biasa kayak membagi gitu. Ya, ini dapur mamaku, di situ dapur tanteku. Nah, kalau dapur mamaku ini bentar ya, kita buka dulu. Itu udah banyak barang-barang dipindahin ke sana. Kalian jangan kaget ya, karena ini sempit banget, pokoknya sempit banget, asli. Ini udah pada dipindahin sih, tuh. Kompornya udah gak ada, udah dipindahin. Terus di sini tuh banyak barang-barang gitu. Nah, ini dapur, guys. Dapur. Terus berantakan banget, sempit banget kan. Nih. Aku di sini tuh. Nih. Jadi berantak banget. Terus nih ada apa? Ini banyak pokoknya. Banyak barang-barangnya juga kayaknya mau dibawa ke rumah satunya ini. Banyak barang-barang di sini juga. Banyak apa? Barang-barang masak-masak juga sih, yang besar-besar, yang gede-gede. Ini kenapa ada kurungan hamster. Di sini tuh lemari, dulunya ini rak-rak lemari gitu, tapi udah pecah-pecah, udah kotor, lumutan. Nah, aku biasanya masak di sini, guys, tapi udah ada kok, gak ada kompornya, gak ada gasnya karena sebagian udah aku bawa di rumah sana. Okay. Kayak ini, guys. Jadi di rumah ini tuh aku tinggalnya sama tante, mbak, mas, terus ponakan aku dua, orang tua aku, terus sama aku. Berarti ada 8 orang di rumah ini. Nih, tapi di kalau tante aku tuh kamarnya di luar, guys. Jadi di luar ini, di luar rumah itu ada kayak TK, tapi bekas TK ya. Bekas TK cuma dibuat kamar sama kayak tempat kumpul keluarganya Mbak, Mas gitu. Di sini, guys. Nah, ini kalau aku keluar rada berantakan gitu ya. Kalau aku keluar di sini tuh
tempat sepeda motor, terus banyak kucing-kucing biasanya kesini. Juga ini ya, pertama meja makan cuma nggak kepake lagi. Habis itu di situ kamar mandi, WC, sini tempat cuci-cuci baju, tempat cuci-cuci piring. Terus ini. Ini yang kataku bekas TK itu. Ini buat kayak tempat berkumpul keluarganya tante. Kalau di sini kamar tante aku di sini. Yang ini. Ya sih, terus yang belakang itu kayak taman. Bukan taman, apa? Kebun ya. Kebun, terus ada hewan-hewannya, kelinci, ayam. Ya juga gitu sih. Nah guys, aku udah di taman belakang. Ini kebanyakan yang ngerawat di sini tuh suaminya mbakku, karena dia tuh suka bercocok tanam, terus suka kayak melihara hewan-hewan gitu. Tuh ada kelinci di sini guys, kelincinya. Tuh kelinci. Ini banyak yang udah dijual kayaknya. Ada anak-anaknya biasanya. Nah, ada kelinci tinggal dua. Terus ini juga. Oh, ini anaknya guys. Tuh dua ekor. Wih, kawaii desu. Wih, kabur. Oke, di sini juga ada ayam. Oh, ayamnya banyak banget. Gila, gede-gede. Kalau misalnya dipotong enak banget itu. Tuh yang gede tuh. Wih. Oke, guys ya. Kalau gini kita lanjut aja ke rumah aku yang baru. Let's go. Hasil apa loh? Oke, kita langsung aja. Yo, okay guys. Sekarang kita udah ada di tempat rumah baru aku. Ini depannya, tapi ini belum 100% jadi ya guys ya. Ini masih 70% lah. Soalnya masih belum dipasang teralis, terus juga belum ada alat-alat yang dibawa dari rumah lama. Dan tambah basa-basi, kita langsung masuk aja yuk. Nah guys, pertama ini kata ayahku buat tempat foto-foto. Ini buat apa sih? Green screen. Oh, ini mau dicat. Terus ini buat TikTokan. Wih, wah slow man, slow. Oke, di sini ada mobil sama motor. Terus ini dia guys. Kayak di sini tuh maunya ditempatin kayak ruang tamu, tapi ya ruang tamu kecil-kecilan gitu, kayak apa ya? Ruang tamu yang di luar gitu lah. Oke, kita langsung masuk aja yuk. Yo guys, ini penampakan depan rumah aku. Dan ayo kita langsung masuk aja sini. Oke, silakan masuk. Nah guys, di sini itu di tengah ruang tengah ini tempatnya ruang tamu guys ya. Tapi ini belum dijajar-jajar gitu guys. Sini masuk dong guys. Ini ada kue-kue nih, kocar-kacar astaga. Nih, roti. Nah, terus di bagian kiri sini ini ada barang-barang yang belum dipindahin juga. Ini tupperware rumahku, ada hanger, ada komputer lama aku, laptop. Terus ini ada senjata tuh, woodpecker sama M4. Terus ini ada apa ya, Gucci ya ini. Nah, kesukaannya umi aku, vas bunga, ada alat-alat kamera. Terus kalau kalian kesini lagi nih, tuh kameranya belum diinin guys, belum diberesin, masih kucer-kucer. Itu kenapa sikat gigi bisa di situ? Nah guys, kalau yang di atas ini foto-foto umi aku sama abahku waktu nikah guys, kayak gitu. Itu yang di tengah itu foto aku waktu masih kecil, gemoy kan guys. Ini gemoy banget. Ini juga fotonya waktu pernikahannya orang tua aku juga. Oh, cantik kali. Abah dandan. Nah, kalau kalian kesini, ini kalian bakal ketemu mesin cuci. Jadi kalau cuci aku di sini, guys. Tapi terus kalau di sampingnya ini kamar mandi. Tuh. Kamar mandi. Sini kamar mandi.
Ini ada gantungan-gantungan kunci. Ini Oke, terus kalau kalian kesini, ini itu ada dapur. Coba deh kalian masuk ke dapurnya. Ini ada kulkas, isinya belum diisi sih banget sih, masih isi buah sama air doang. Kalau kalian kesini, di sini ada tempat masaknya, piring-piring ini itu. Kalau di sini ada lemari, ini buat nyimpen barang-barang yang kayak gelas, tupperware, terus sendok-sendok yang baru-baru gitu. Oke guys ya, kita langsung aja ke kamarku. Nah, sebelum ke kamarku, di sini itu ada kamar orang tua aku, guys. Oh, berantakan. Boleh berantakan. Gak ya, gue sayang. Nah, langsung aja kita ke kamar aku, yuk. Ini kamar baru aku. Ya, aku baru selesai live streaming tuh. Ini kasurnya masih di ini ya. Kasurnya masih diangkat. Soalnya gak bisa. Nah, di sini studio aku, guys. My studio. Tadi aku habis live ini agar ada kocar-kacir ya, guys ya. Ini plastik-plastik ini. Ya, jadi aku live di sini, guys. Ini ada apa namanya, penghargaan aku di YouTube, apa, silver button. Nah, terus ini, nah ini guys, maksud aku nggak apa, belum dikasih teralis gitu, kayak yang ada jendela biasanya tuh yang besi-besi. Di sini tempat aku live streaming. Jadi aku lagi live streaming Buya. Kalian yang belum download Buya, langsung aja download Buya ya. Karena kalau kalian nonton aku bakalan ngadain event berhadiah buat kalian. Makanya kalian jangan lupa nonton aku di Buya live. Toys. Nih. Nah, ini akun aku, guys. Kalau kalian cari ID-ku 7120921 6, teman-teman. Hai. Gila. Cantik kan? Ini ada mic aku, ada HP buat main game. Ini ada headphone, keyboard. Ini buat kayak gini, guys. Nah, ini gini. Habis itu, ini buat penyangga HP. Jadi kalau mau nonton, mau main game itu bisa. Minim L. Nah, terus ini ada bedak. Ini bedak aku taruh sini, guys. Ini dari ini nih. Soalnya aku kadang naruh bedak tuh biasanya di sini gitu. Terus aku dimarahin soalnya bekal kocar-kacir bedaknya gitu kan. Oke. Nah, guys, di sini aku pakai buat nyambungin ke HP-nya ada Elgato HD60 Plus. Aku pakai ini. Cuma ntar mau beli lagi, insya Allah. Nah, terus buat headphone-nya aku pakai, bagi yang kalian nanya-nanya, aku pakai Articulate mah. Ininya PUBG. Mainnya FF. Terus abis itu mic-nya aku pakai ini, guys. Pakai Tron Max. Tuh, pakai Tron Max aku buat mic-nya. Nah, terus HP-nya udah tahu ya, HP apa ya, guys ya? HP Black Shark. Guys, komen bagusan Black Shark apa Asus, guys. Nah, habis ini sini ada apa namanya, CPU-nya. Ya, alhamdulillah, guys. Karena kalian semua, aku bisa capai semuanya ini dalam 1 tahun. Thank you ya buat yang support aku. Udah lama banget support aku. Yang udah ngikutin aku terus di Facebook, di YouTube, di Buya. Makasih banget buat kalian. Dan mungkin videonya sampai sini dulu ya, guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton router aku dari rumah sebelumnya dan rumah sekarang. Ini mas semuanya, and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sayonara. I'm